Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas mengadakan beberapa kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang ke-77 yang bertepatan pada Rabu 28 September 2022. Kegiatan yang pertama adalah PPSDM Migas Berbagi yang diadakan pada hari Jumat 23 September 2022. Kegiatan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Subkoordinator Kepegawaian Eko Nugroho Budi Santosa di depan kantor PPSDM Migas. Ia menjelaskan bahwa acara PPSDM Migas Berbagi ini ditujukan untuk kaum duafa seperti tukang becak di sekitar kantor. Selain diberikan secara simbolis, kami juga memberikan paket sembako ini di titik-titik tertentu di mana tukang becak berada. Dengan harapan semoga dengan sedikit bantuan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.